BBS Alumni Talk Show, Professional versus Entrepreneur, sebuah acara hasil kerjasama BINUS Business School dan BINUS Business School Alumni Association. Diselenggarakan pada hari Jumat 22 Juli 2016 di kampus BINUS The Joseph Wibowo Center Senayan, Jakarta. Acara ini diselenggarakan untuk menjadi silaturahim para alumni BINUS Business School. Acara ini juga menghadirkan para pembicara yang berprestasi di bidangnya yang dipilih dan telah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat luas. Yaitu Darwin Syairil Nurhadi, selaku Presiden Direktur PT Kreada, Andrea Suryadi Kunadi, selaku Direktur PT Soltius Indonesia Metrodata Electronics TBK, dan Rain Mahatma, selaku Founder StartupBisnis.com dan Buat Toko Online.co.id. Darwin Syairil Nurhadi adalah salah satu anggota BBS Corporate Advisory Board, dan Andrea Suryadi Kunadi dan Rain Mahatma merupakan alumni BINUS Business School. Mereka adalah contoh sukses yang mewakili alumni BINUS Business School baik secara profesional dan entrepreneur. Tema profesional versus entrepreneur dipilih untuk memberikan arahan kepada para peserta acara bila ingin memulai usaha atau berpindah jalur dari profesional menjadi entrepreneur. Berbagai pengalaman yang dibagikan kepada para alumni yang telah sukses di bidangnya ini diharapkan dapat membantu peserta memantapkan pilihan karir selanjutnya dan dapat menginspirasi alumni BINUS yang lain untuk berkontribusi kepada alma mater dan masyarakat pada umumnya. Ternyata knowledge gua ini impactful nih. Ketemu 15 dari Houston di Finance and Economics. STBRA UI ambil strategic management. We have been sharing experiences, things.